Ini daleman perlu perlu karena di sana daleman awewe lalaki tang tangaran eta bae disensor ya, disensor ya, ini guys rencana barang-barang sebagian mau dibawa ke mana, Mang? Ke Kampung Gunung Julang. Gunung Julang. Gunung Julang, Lebak Situ. Nah, terus Lebak Pari. Sampai sama Lebak Tenjo. Lebak Tenjo. Karena di sana aksesnya tertutup, belum bisa dijangkau oleh kendaraan bermotor. Jadi relawan pun bagulang-baguling, Mang. Oh. Obat-obatan. Oh, jadi posisi ieu ge. Ini kayak warga kayak anu turun ya bantuan mereka. Nah, kemari bagirna warga dinya itu siap diminta bantuan atau meskipun tidak diminta bantuan mereka siap kalau misalkan mereka harus turun. Kami butuh bantuan seperti itu. Wah, mantap. Nih rencana kita akan berangkat besok, Kang. Kang, besok? Jam 3 malam nanti. Oh, malam ya? 4 jam perjalanan ke sana? 4 jam, Kang. 4 jam, 4 jam perjalanan. Kita akan lihat packingnya ya. Ini sudah beberapa ini di posko Pokja Relawan Banten. Ini karena pesanannya sebenarnya kalau dari Gunung Julang sendiri itu uyah ya, uyah garam. Nah, ini ada uyah nih. Tuh kan. Uyah dan ikan asin, guys. Ini ikan asin dari Labuan nih. Langsung nih. Tuh, ada tulisannya ikan asin. Ikan asin. Takut ketuker, takut sarimi kan repot, apalagi takut rokok. Ngeri juga. Ini rencana mau berangkat ke Sobang ya. Terus dari situ baru ke Julang, katanya di sampai mentok di posko darurat namanya. Dan teman-teman kita yang dari Pokja Relawan Banten sudah berangkat ke sana, guys. Oke. Terima kasih kepada para dermawan.